Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini tim Album Misteri Banten sudah berada di salah satu makam keramat di Desa Karangkamulian ya. Karangkamulian, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Mitosnya atau misterinya di makam ini, banyak sekali penziarah yang datang ke tempat ini, entah itu meminta kebarokahan atau meminta syariat tentang usaha dan segala macamnya. Kita akan coba ungkap di sini itu sebenarnya makam siapa dan siapa yang sering mengabulkan permintaan dari penziarah tersebut. Kita akan coba melakukan mediumisasi. Untuk itu, saksikan terus Album Misteri Banten, karena dalam Album Misteri Banten kita akan coba menguak sejarah, mitos, misteri yang ada di Provinsi Banten maupun di luar Provinsi Banten. Ya udah, langsung aja kita lakukan mediumisasi yang akan dilakukan oleh teman-teman saya. Langsung aja. Siapa yang siap? Siap? Fokusin dulu. Kayak entar. Oh. Assalamualaikum. Sampurasun. Dengan siapa saya bicara? Dengan siapa? Arumsari. Nyi Arumsari. Nyai yang menunggu tempat ini. Di sebelah mana kalau boleh saya tahu? Menunggu di mana? Di makam ini? Sebenarnya ini makam atau patilasan? Makam. Makam siapa, Nyi? Makam Nyai sendiri atau? Saya. Oh, makam Nyai. Sudah lama Nyai tinggal di sini? Berapa tahun? Berapa ratus tahun? Bisa lebih keras lagi nih. Mohon maaf ya Nyi, saya undang ke sini. Saya ingin tahu tempat ini itu seperti apa. Yang katanya banyak orang berziarah ke sini. Apa itu betul? Betul. Betul? Berarti banyak orang yang berziarah ke sini ya? Banyak. Itu biasanya berziarah biasa atau emang ada meminta sesuatu? Ada yang minta, ada yang berziarah biasa.
Kalau yang meminta itu meminta kepada Nyai atau meminta kepada makhluk yang lain? Kalau di sini ke saya. Meminta ke Nyai? Ya. Memang Nyai bisa mengabulkan permintaan orang tersebut? Syariat doang, hakikat Allah nu kawasa. Jadi seperti itu. Yang meminta tersebut kebanyakannya meminta apa nih? Syariat melalui Nyai. Macam-macam. Keramaian. Keramaian. Seperti apa? Usaha yang gitu ya. Lari. Oh, usaha gitu ya. Selain dari Nyai ada lagi enggak makhluk yang di sini? Ada. Ada. Ada berapa banyak ya? Banyak jin-jin yang tidak bertanggung jawab. Banyak makhluk-makhluk yang tidak bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam seperti apa? Yang ingkar dari kemanusiaan. Yang ingkar dari keagamaan manusia. Banyak jin-jin yang kafir gitu ya? Iya. Itu yang jin-jin kafir termasuk ikut campur nggak kalau ada orang yang berziarah ke sini meminta sesuatu? Akan dibolehkan sama saya. Intinya ini udah lama ya di sini ya. Ya. Terus bener nggak nih pernah ada orang yang kehilangan sesuatu atau kendaraannya terus berziarah ke sini? Minta syariat di sini. Ada. Tiba-tiba kendaraannya ditemukan kembali. Iya. Pernah itu kejadian? Tak ada. Kendaraan roda 2, roda 4 nih. Roda 2. Berarti tetap ya berziarah, meminta syariat, hakikatnya tetap Allah ya. Iya. Jangan salah paham ya. Kalau boleh tahu bentuknya ini seperti apa? Perempuan. Perempuan. Cantik. Cantik. Memakai pakaian apa ini? Kalau boleh saya tahu. Saya putih panjang seperti kebaya. Putih panjang. Nyai di sini sendiri atau dengan suami? Sendiri. Sendiri. Berarti sejarahnya itu seperti apa sih dulunya? Bisa dikuburkan di sini? Boleh ceritakan gak? Saya dulu di sini berilmu dan di sini dulu tempat tinggal saya dari sejak hidup sampai mati. Berarti di sini ada suatu perkampungan ya? Dulu ada. Tapi sekarang udah jadi kan ada terowongan dulu ke sana waktu zaman penjajahan Jepang. Oh, ada terowongan? Ada. Di sebelah mananya? Sebelah barat. Waktu penjajahan Jepang Belanda? Terus Nyai di sini tinggal berdua dulu? Enggak, saya sendiri. Sendiri aja. Iya. Mohon maaf nih yang bertanya. Izinkan. Iya, silakan. Tadi Nyai katanya berguru. Betul? Iya. Pada waktu itu Nyai berguru dengan siapa? Mau boleh saya tahu. Itu turunannya yang dulu kehilangan motor itu, makanya saya kabulkan, kembalikan motornya. Saya bertanya, Nyai pada waktu itu kan berguru. Nyai berguru kepada siapa? Kakek Ki Hauk. Kakek Ki Hauk. Berarti Nyai asli pribumi orang sini atau dari mana? Ya, saya termasuk orang sini. Sekali lagi saya mohon maaf, datangan kami dari album Misteri Banten mengundang Nyai. Diizinkan oleh Nyai. Silakan. Silakan.
Ya, berarti sahabat ini adalah sosok Nyai Arum. Menunggu makam keramat sini. Mitosnya kan banyak yang meminta berziarah, meminta syariat. Tetap hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan. Antara dikabulkan atau tidak, itu hakikatnya tetap Allah. Berarti banyak yang meminta atau ada suatu kehilangan, beliau meminta syariat ke sini. Ada yang hilang kendaraannya roda 2, kemudian diketemukan lagi ya. Iya, betul. Selain meminta syariat tentang usaha gitu, dalam hal usaha, ada nggak yang meminta yang macam-macam? Nggak ada, paling minta jodoh, keramaian. Meminta jodoh ya? Berarti itu salah satunya termasuk pelet bukannya? Bukan, keramaian aja, penghangat badan. Itu biasanya Nyai mengabulkannya dengan cara apa itu? Yang cara kesaktian yang sudah tidak terlihat. Dengan kesaktian Nyai ya? Ya. Kalau boleh tahu, dulu Nyai kan berguru di sini kan? Nah, keilmuan yang Nyai pelajari itu seperti apa? Banyak. Contohnya, ilmu apa itu Nyai? Keramaian. Keramaian. Menghilang. Oh, Nyai bisa menghilang? Iya. Terus? Ada lagi? Enggak. Hanya dua kesaktian Nyai? Enggak. Banyak. Banyak. Yang paling gagahnya apa nih? Kesaktian Nyai? Satu. Saya punya rawa rontek. Rawa rontek. Berarti wujud Nyai jenglot. Bukan. Cuman hanya di luar itu ilmu yang tertalar. Ini cerita yang Nyai utarakan ini betul adanya atau hanya mengada-ngada? Ada. Ada. Betul Nyai punya rawa rontek? Ada. Sebab saya pernah mendengar nih, kalau orang yang punya ilmu rawa rontek itu dia pasti menjadi jenglot. Tuh, termasuk Batara Karang. Tapi saya di luar itu. Bisa diperjelas. Di luar itu bagaimana? Karena saya yang punya itu. Dulunya saya yang punya jenglot, bukan saya yang jadi jenglot. Jadi Nyai yang mempunyai jenglotnya. Iya. Kesaktian Nyai memakai jenglot itu. Iya, dulu. Dari sesepuh. Berarti kesaktiannya ini dibantu oleh pusaka. Ya. Boleh saya tahu nih? Umur berapa ratus tahun jenglot yang punya Nyai? Hampir 2000. 2000 tahun. Nah, namanya siapa ini? Gak boleh. Tidak apa-apa nih, karena Nyai mengizinkan. Jangan. Kalau boleh akan saya masukkan ke teman saya. Izinkan nih ya. Enggak, saya mau tanya dulu nih, jenglot itu sekarang masih ada di Nyai atau ada? Masih ada di Nyai? Ya. Saya kalau enggak punya pusaka itu susah. Orang yang berjarah, yang hatinya mulia, saya akan kabulkan lewat pusaka itu. Diizinkan sama Nyai. Kalau saya panggil, saya masukkan ke dua teman saya. Silakan, Kilegon namanya. Sampurasun. Dengan siapa saya bicara? Kon. Sosok Anda seperti apa? Batara Karang. Usia Anda? 2000 lebih. 2000 lebih. Benar Anda
dipegang oleh Nyai ini? Diperuntukkan untuk apa? Abdi kepada dunungan saya. Boleh ceritakan gak? Dulu Nyai ini bisa memiliki Anda itu dengan cara apa? Tapa puasa. Bertapa? Berapa lama? 40 hari, 40 malam. 40 hari, 40 malam? Tidak makan? Tidak minum. Tidak minum? Secara logika manusia biasa tidak mungkin ya? Bisa. Karena dengan niat orang pengen sakti. Ya, kecuali dengan niat. Dengan kegigihannya. Ya. Berarti sampai sekarang Anda masih bersama beliau? Iya. Anda tinggal di mana? Di sini. Di sini? Berarti Aki dikubur sama-sama ya? Tidak. Tidak, dipisah. Setiap orang yang jarak ke sini, ya, tetap mintanya kepada dunungan saya, cuma saya yang mengabulkannya. Oh, jadi Anda yang mengabulkan? Iya. Bukan Allah? Tetap saya punya kesaktian. Tetap Tuhan yang mengabulkannya, cuma saya yang bekerjanya. Kadang informasi ini bisa bikin mengecoh juga ini. Nyai, kalau boleh saya tahu, agama Nyai apa? Islam. Betul. Jadi Nyai mempunyai ilmu, memiliki pusaka ya. Ini pusaka Nyai. Betul. Ada lagi enggak? Selain dari jenglot ini. Merah delima masih dibawa, dipakai. Merah delima? Mohon maaf, Nyi. Kalau Nyai memiliki jenglot dan merah delima, berarti Nyai ini bukan orang sembarangan. Ya, itulah. Sebenarnya Nyai ini siapa dulunya? Tadi, nama saya asli. Nyi Arum. Nyi Arum Sari. Bisa Nyai keluarkan dulu ini jenglotnya? Bisa. Saya ingin bicara dengan Nyai aja. Bukan bicara dengan pusakanya. Tarik, Bang. Ya, kapok. Benarnya ini Arum. Arum Sari, kok tadi bilangnya Arum doang? Tadi kata Nyai punya MD. Merah delima ya? Merah delima. Itu berapa umurnya? Hampir sama. Dengan apa hampir samanya? Dengan jenglot. Satu bulan bersama saya dapatkan dulu. Di sini banyak yang datang buat keramaian ya? Seperti topeng ya. Ini saya ingin bertanya, takut ada simpang siur dari berita Nyai. Jadi setiap orang yang datang ke sini minta pertolongan Nyai, apakah yang rawa rontek tadi yang bekerja atas izin Nyai? Atas izin saya dan Allah juga. Orang yang kotor tidak saya terima di sini. Tidak diterimanya diperlakukan seperti apa nih, kalau boleh saya tahu? Apakah di
jahili. Yang penting mereka benar, jujur, tobat. Tujuannya. Tujuannya berjarak ke sini itu nomor tiga. Satu keduanya orang tuanya. Tanpa izin dari orang tuanya saya nggak berani. Sudah dikabulkan. Nggak. Syaratnya nyai. Apalagi kalau punya guru dan sesepuh itu tidak boleh dilangkahin. Saya juga dulu punya sesepuh guru. Ini pengasihan nyai lumayan juga nyi. Boleh nggak dikasih? Rekan-rekan kamu. Pelet nyai. Buat apa? Sini kan ada. Jangan. Boleh. Yang duda keren. Yang bujangan ada, yang duda ada. Bisa nggak dikasih? Salah satunya siapa? Yang sebelah nyai ini. Sebelahnya itu. Sebelah kiri. Julham. Di album Misteri Banten. Kasihlah. Dia salah satu kru juga nyi. Izinkan. Hah? Kenapa? Ke saya. Yang beristri itu jangan. Itu Karibuan tuh. Karibuan. Yang di depan. Kayaknya tahu juga ya. Izinkan. Silahkan datang ke tempat ini tapi ya sendirian. Kalau dia enggak mau datang ke sini, mintanya ke masjid gitu. Ya apa-apa. Lebih bagus. Itu kan lebih bagus lebih nih. Bagus. Daripada datang meminta itu kan gak baik juga, Nyi. Lebih bagus, Den. Lebih bagus. Daripada dia datang jauh-jauh ke sini. Kan lebih bagus ke masjid, Nyi. Oh, lebih bagus. Nyi, tadi kan misalkan Nyai, saya masukkan ke badan saya ya. Saya pengen tahu, di mana itu jenglotnya disimpan, Nyi? Sebelah kiri. Karena ada lima ya. Tapi kan di luar tidak ikut dikuburkan. Ya kan? Cuma kotaknya doang ada di samping kiri saya. Untuk memperjelas nih kepada pemirsa. Ya silakan nonton. Nyi. Kalau boleh saya minta mulai sekarang yang datang ke sini yang meminta kepada Nyai itu tolong biarkan aja nyi, karena nanti di agama kami kan nggak diperbolehkan meminta sesuatu selain kepada Allah. Nyai Islam kan? Saya tetap mengabulkannya kalau beliau ada izin dari wewenang. Iya, karena saya juga manusia dulu yang harus dijarahin. Kirim doa. Oh, tentu nyi, dalam Islam pun boleh nyi berziarah. Kalau orang yang mengirim doa, tentu saya pun juga akan membalas imbalannya dengan cara ikhlas. Ya. Kalau misalkan dia memintanya di masjid gitu, mendoakan nyai, kira-kira nyai ikut enggak mendoakan bagus, dia? Lebih bagus. Itu lebih bagus nyi ya. Saya juga mendengarkan dari sini. Tidak salah lagi di sini cuma Nyarum Sari. Tidak salah ya? Nyarum Sari. Tidak ada yang lain. Tanya sama sesepuh di sini semua hampir tahu. Oh ya. Terus Nyi. Tadi pengasihan mau dikasih enggak nih? Sekarang Ridwan. Tuh. Teman saya minta pengasihannya tuh. Kasih aja sekarang Nyi. Diberikan enggak? Kenapa enggak diberikan? Enggak bisa sembarangan waktu. Harus hari apa itu? Harus dengan perut yang lapar. Oh, harus berpuasa. Harus sambil mengaji. Nyai kan sakti. Bisa enggak nyi pindahkan aja nyi langsung? Karena sama aja tuh nyai membantu.
Nah, katanya Nyai kan suka membantu. Orang kan kawin dia ini punya istri. Bisa enggak? Kan orangnya. Tuan. Bentar, Nyi. Bentar, Nyi, saya lagi megang kamera, Nyi. Bentar. Iya, ini kan ibarat, nih. Ya. Kabarnya. Ini orangnya ganteng tapi belum punya istri aja, Nyi. Aku di Sampurasun. Sampai. Assalamualaikum. Ini Arum Sari. Boleh saya minta cirinya kalau misalkan benar-benar ini Arum Sakti? Cium. Emang gak punya istri. Ya. Kasihkan, Nyi. Tahu aja nih dia gak punya istri. Tapi jangan jelalatan ya. Iya. Rame. Biar rame gitu, Nyi. Biar cepet-cepet jodoh, Nyi. Mana, Nyi? Ke tangannya? Tangan mana? Sukin semuanya. Mingkatnya, mingkat. Sangaran aja. Ribuan. Tanya aku siap buktikan di kang lumana hayang mah. Wah, siap. Atur nuhun nyinya. Tagih kadi lamun tadekeun. Ah, kitu kocok. Oh. Sok. Eta hiji deui nyi. Siap bari kitu nuhun nyinya. Dibuktikeun. Dibuktikeun ka nyi. Nyi rek nyoba. Asal lah kada sangketa bae nya nyi. Temenang, ya kabar. Nuleng kok nyinya. Temenang. Nyi, saya mau bertanya nyi. Temenang. Jadi kudu-kudu kan nuleng apa nyi ya? Selain pusaka, apa ada harta bendanya di sini? Ada. Harta benda? Ada. Punya siapa nih? Punya sesepuh orang sini. Bentuk? Emas. Emas apa nih? Logam dan batangan tuh di sebelah barat. Oh, yang itu. Ya makasih nih ya. Saya segera pengen tahu aja nih ya. Iya. Ya. Makasih nih ya atas impornya ini. Ya. Ya, Nyi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai. Tarik Ridwan. Nafas. Buat teman-teman ke dalam. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sudah lakukan mediumisasi. Informasi yang kita dapat dari salah satu makhluk itu bahwa yang mendiami tempat ini adalah Nyi Arum Sari. Beliau adalah sosok Nyi Arum Sari yang suka mengabulkan penziarah di tempat ini, baik itu yang kehilangan atau keramaian. Tetap pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan. Di dalam agama Islam pun tidak dilarang yaitu ziarah, karena itu adalah salah satu yang mengingatkan kita akan kematian. Itulah informasi yang kita dapat, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kesalahan ada di kami. Benar dan tidaknya kita kembalikan lagi ke sahabat.
Bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel Album Misteri Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Album Misteri Banten, mantap.